Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwan Zainal, General Manager Kudua Indonesia. Saya Hajah Elisha Gareika. Saya Muhammad Al-Ghul dari Gaza Palestina. Saya Maryam Rahmayani, Direktur Utama Adara Relief Internasional. Nahnu fi muassasat Hayat Ulum. Saya Wahid Rawasa, selaku Direktur Yayasan Dami Aso. Saya Muhammad Yasin dari Amal Bakti Dunia Islam. Saya Suman Kausar, mewakili seluruh timnas MAC Dumai. Saya Heran Gandari, Kepok Relawan Nusantara. Nataqaddam nahnu fi muassasat Gaza District fi Qita' Gaza. Saya Anis Muslim dari Harapan Amal Mulia, ingin mengucapkan selamat milad yang ketujuh untuk Yayasan Kasih Palestina. Palestina adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba Allah dan untuk semua manusia di muka bumi. Karena perjuangan untuk membebaskan Palestina ini adalah perjuangan kemanusiaan dan sekaligus perjuangan keimanan sepanjang masa sampai hari kiamat. Saya mengucapkan kepada lembaga Kasih Palestina yang ke-7 atas hari miladnya, semoga semakin berkah, semakin bermanfaat, semakin menyebar, dan semoga terus tidak pernah surut pantang menyerah untuk berjuang membantu Palestina, mendukung perjuangan Palestina, dan membebaskan Palestina dari penjajahan Israel yang sudah terlalu banyak membuat genosida di Palestina. Semoga Kasih Palestina menjadi lembaga terdepan dalam membela Palestina dan istiqomah sampai Palestina merdeka. Semoga desa yang kini menginjak 7 tahun, Kasih Palestina semakin besar, berdampak, dan juga bermanfaat bagi warga dan saudara kita di Palestina. Semoga di usia yang ke-7 tahun ini, Kasih Palestina menjadi lembaga yang berkontribusi dan memperjuangkan hak saudara-saudara kita di Palestina. Teruslah meluaskan manfaat untuk umat. Semoga di dalam menjalankan tugas mulianya, selalu dalam lindungan Allah, diberikan petunjuk, kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran dalam menyampaikan bantuan kemanusiaan di Palestina dan di Indonesia. Sebagai yayasan kemanusiaan yang menghimpun dan mendistribusikan bantuan, semoga Kasih Palestina ke depannya semakin maju, terdepan, terpercaya, selalu istiqomah dalam menyampaikan amanah bantuan kemanusiaan di Palestina dan di Indonesia. Semoga tahun-tahun mendatang Kasih Palestina semakin solid dalam mewujudkan visi dan misinya, serta terus menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam perjuangan kemanusiaan Palestina. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita dan menerima setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Nataqaddamu bi at-tahniyah al-harrah لأخوتنا في هذه المؤسسة العريقة الشريكة معنا في تنفيذ المشاريع وخاصة في فلسطين منذ سنوات عديدة، وكان آخرها مشروع الأضاحي المجمدة. نتمنى لكم في هذا اليوم العظيم أن تتقدم مؤسستكم وأن تزدهر وأن تكون من أوائل المؤسسات في أندونيسيا وفي العالم. بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير. Terima kasih. Semoga dengan bertambahnya usia, bertambah pula semangat untuk terus menebar kebaikan dan terus konsisten untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Kasih Palestina menjadi lembaga yang terus konsisten menyuarakan dan mengawal isu-isu kemanusiaan, menebar kebermanfaatan yang lebih luas, serta terus menjadi inspirasi bagi lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya dalam mengawal isu kemanusiaan terkhusus Palestina sampai Palestina merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala bentuk ikhtiar dan perjuangan kita. Barakallahu fikum bi jamil at-tahani wa at-tabrikat li muassasat Kasih Palestina bi munasabat Eid miladha. Nasal Allah Subhanahu wa Ta'ala an yubarik lahum wa likulli al-amilin وأيضا أن يتقبل من متبرعيهم الكرام هذه التبرعات التي يقدموها لأهلنا وأحبتنا في قطاع غزة.
كونوا دائما بالقرب من أهلكم في قطاع غزة كما عودتمونا، وكل عام وكسي فلسطين بألف ألف خير، وأن يكون العام القادم عام مليئا ب يعني الخدمات الإنسانية المتميزة التي تقدمها كسي فلسطين لكل الفلسطينيين في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Happy birthday كسي فلسطين. saya mengucapkan barakallahu fiikum wa jazakumullah khair setulus-tulusnya kepada lembaga Yayasan Kasih Palestina yang sangat membantu Palestina di keadaan Gaza sekarang. Bantuan Kasih Palestina di perang ini sangat terlihat, sangat disaksikan sama warga masyarakat, mau segi bantuan air bersih atau bagian kesehatan atau bagian makanan. Ini semua ni masya Allah dengan jumlah yang besar. Hanya saya berharap di hari milad Kasih Palestina, semoga Kasih Palestina tetap jaya dan sukses terus, dan tetap semangat untuk membantu saudara kita di Palestina meskipun kadang berat dan susah untuk meninggikan Palestina lagi karena banyak kendala. Tetapi harapan saya semakin lama Kasih Palestina tahan, semakin semangat membantu Palestina dan tidak kalah-kalah, tetap jaya dan tetap Allah Subhanahu wa taala memakai Kasih Palestina untuk menjadi bendera warga Palestina di tanah ini, di Indonesia. Allahumma. Semoga Kasih Palestina bisa menjadi lembaga kemanusiaan yang profesional berskala internasional yang bisa menjadi jembatan kebaikan bagi Indonesia hingga Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para mitra dan donatur yang sudah melangkah bersama kami selama 7 tahun ini. Semoga kita bisa ukir kebaikan dan kebahagiaan yang lebih banyak lagi di tahun-tahun berikutnya.